oleh calon wakil presiden Republik Indonesia nomor 2 Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan sehat semua ibu-ibu. Alhamdulillah. Depan gimana bapak-bapak? Semangat. Sebelah kiri bagaimana? Sudah pada makan belum? Dari jam berapa di sini? Jam 1. Sudah pada makan semuanya belum? Lemas dong. Ini mencederai hak asasi manusia ini. Mesti makan. Tapi semuanya semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi isroh li sodri wa yasir li amri wa lulukjatan mi lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa latu asir rabbi amin bil khair amma ba'd. Yang saya hormati, tentunya tadi tepuk tangan untuk Pak Sumail Abdullah. Mudah-mudahan beliau terpilih kembali, amin. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Nasroi, tokoh masyarakat. Ayah, ada Pak Nasroi, terima kasih kehadirannya. Tadi Mbah Yai, matur nuwun, matur sembah sun, terima kasih doanya. Mbah Yai Hamzah Soleh, tokoh agama kita. Matanallahu bikuli hayati. Amin. Beliau panjang umur. Sehat walafiat terus istiqomah berdakwah jalan Allah. Yang saya hormati Bapak Edi Lucy, Ketua Panaba Persatuan Petani Naga Banyuwangi. Mana Pak Edi Lucy? Kuasa. Izin Pak yang pakai topi Banyuwangi siapa Pak? Pak Si Hombing. Pak Si Hombing. Oh, Kiasi Horas Si Hombing. Apa kabar Bumi Ayu Banyuwangi? Lah, ada dompet hilang milik siapa? Di dalam sini dicopet orang, Pak. Namanya siapa, Ibu? Saya Ibu Haja Eni. Ibu Haja Eni. Kalau ada yang nemu dompet, ada STNK, mungkin jatuh, mungkin ada yang ambil. Teman-teman PPIR, tolong ditangani. Teman-teman kepolisian juga tolong ditangani. Bu Haja Eni. Selamat datang juga untuk Pak Hasyim. Mana Pak Hasyim? Pak Hasyim, mohon maaf tadi Pak Hasyim. Saya tadi dicegat di teman-teman BKSN. Pak Hasyim dan Pak Haji. Bukan saya tidak mau berhenti walaupun cuma semenit atau 5 menit atau 10 menit. Karena acara itu tidak didaftarkan di KPU Pak Hasyim. Dan kami berpotensi melanggar pidana Pak. Karena kalau kegiatan kampanye yang tidak dilaporkan itu berpotensi ada pelanggaran. Saya untuk menghindari pidana, kita semua patuhi hukum, betul ya? Kita nomor satu, kita harus patuh hukum, betul? Kalau presidennya nomor? Presiden nomor? Wah, terima kasih, mohon pengertian Pak Hasyim, nanti insya Allah dijadwalkan kembali Pak Hasyim. Ya, saya juga senang sekali ada teman-teman partai-partai berkarya, terima kasih. Partai PAN, terima kasih. Partai Demokrat, terima kasih. Partai PKS, terima kasih. Partai Gerindra, terima kasih. Dan yang terpenting, Partai Mama. Partai Milenial, mana suaranya? Partai anak muda ini milenial, udah giginya ompong, bukan gitu. Milenial. Partai Kompas Sandi, terima kasih pimpinan Yai Hasan. RGP. RGP dan relawan luar biasa semua hadir di sini. Relawan-relawan yang tidak bisa apa itu Pak? Honorer. Ya. Rumah Aspirasi. Semua tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya tadi baru saja melintasi beberapa daerah dan khususnya di sini di Bumi Ayu melihat banyak sekali pohon buah naga yang di depan rumah. Pak Prabowo, ada yang nonton debat kedua? Ada. Yang nonton debat kedua angkat tangan. Sebelah sini ada yang nonton enggak?
Ada yang tidak nonton nggak? Coba angkatan yang tidak nonton. Ada beberapa yang tidak nonton. Nggak apa-apa, jujur aja. Saya ingin kasih tahu bahwa di situ dalam debat terlihat Pak Prabowo berpihak kepada petani nasional kita. Pak Prabowo fokus, Prabowo Sandi fokus pada perbaikan ekonomi kita. Di debat Pak Prabowo tegas bela petani. Kalau petani belum sejahtera, Indonesia belum sejahtera, betul? Iya atau enggak? Jangan Pak Prabowo bilang kalau kita bisa tanam sendiri, ngapain kita impor buah-buahan kita konsumsi milik anak bangsa. Ada buah naga, buah jeruk dan lain sebagainya. Ini ada buah durian warnanya merah, ini betul? Salah ngelirnya atau apa itu? Ada kok buah durian warnanya merah? Ada ya? Serius? Serius atau dua rius? Serius atau dua rius? Pak Sumail, saya tugaskan cari durian yang kayak gitu. Saya belum pernah melihat seumur hidup saya. Kalau ada di Banyuwangi luar biasa. Tepuk tangan untuk Bumi Ayu Banyuwangi. Nah ini adalah produksi-produksi anak bangsa yang harus kita galakkan. Setuju? Harus bersaing dengan buah impor karena kita semakin banyak mengimpor buah-buah. Hari ini lebih dari 1,4 triliun rupiah dalam bulan, satu bulan saja kita impor dari mancanegara, terutama dari China. Kita harus bela buah naga lokal, kita harus bela jeruk lokal, kita harus bela petani lokal, kita harus kurangi impor untuk bahan-bahan pangan kita, terutama buah-buahan. Setuju nggak? Nah, harga jual petani harus layak. Sekarang buah naga berapa jualnya? 2.000 per kilo. Seingat saya mahal dulu. Sekarang kok jadi cuma tinggal 2.000? Beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-15 tahun yang lalu, sangat susah mencari buah naga. Saya kalau ke luar negeri, terutama di daerah Hong Kong atau di Singapura, dia bilang ini spesial, ada buah naga. Hari ini datang dari tempat lain, misalnya dari China dan lain sebagainya. Harganya saya ingat mahal sekali. Sekarang harganya cuma 2.000. Oh, anjlok ya. Wah, ini yang harus kita sikapi. Nah, yang beli ini kita harus, jangan sampai ada yang dibuang, saya dengar ya. Ya itu Pak. Ada ya? Ya itu Pak, kita nali Pak. Di sungai. Ya. Dibuang. Sungainya merah dong warnanya. Nah ini kita harus bantu. Gak boleh kalau 2.000 ini petani rugi, betul? Petani tidak sejahtera, betul? Jadi jangan sampai buah busuk dibuang. Kita harus bantu angkutan dan pemasarannya. Dan kalau dalam keadaan seperti ini, pemerintah mestinya mikir, kita bantu untuk ekspor. Kalau berlebih seperti ini, tembus pasar Australia, tembus pasar-pasar negara lain, New Zealand. Insya Allah, kalau kita juga diberikan amanah, karena kekuasaan itu milik Allah. Kalau Allah berikan kekuasaan itu kepada Prabowo Sandi, kita ingin bangun industri pengolahan untuk buah-buahan naga. Sehingga harganya tidak anjlok, bisa dibuat jus, bisa dibuat selai, keripik, malah bisa dibuat bahan es krim. Ini yang harus kita majukan ke depan. Ayo, kita dorong buah naga, karena buah naga itu sangat bagus untuk kesehatan, betul? Kesehatan kita nomor satu, betul? Kalau presiden nomor berapa? Kesehatan nomor? Presiden nomor? Nah ini, untuk menyehatkan bangsa kita, ini buah naga bisa kita dorong. Karena buah naga rendah kalorinya, menurunkan kadar gula, dan menurunkan lemak dalam darah. Jadi kalau misalnya kita bisa olah menjadi produk yang bisa dipasarkan, mestinya harganya stabil dan mensejahterakan petani, insya Allah. Dan bikin langsing loh. Ibu-ibu ada yang mau langsing gak? Ibu-ibu ada yang mau langsing gak? Ada yang motor, yang mau turun berat badannya angkat tangan ibu-ibu. Ibu-ibu Pira ada yang mau langsing gak? Ternyata hasil riset, ini saya punya nih, hasil riset, benar, bikin langsing dan awet muda. Pantesan tadi saya lihat ibu-ibunya awet muda semua di sini. Rupanya karena banyak konsumsi buah naga, apalagi buah naga merah lokal. Ini mengandung laiko,
Lycopene. Dan untuk bapak-bapak, mana bapak-bapaknya nih? Bapak-bapak suaranya? Bapak-bapak yang di atas umur 50 angkat tangan. Bapak-bapak harus banyak-banyak makan buah naga merah lokal karena ini bisa mencegah kanker prostat. Tahu prostat apa, Pak? Yang di atas 50 tahun, yang di bawah 50 tahun nggak tahu. Saluran kemih. Susah pipis. Kalau pipis malam-malam itu keluarnya cuma cut. Keluarnya cuma cut. Itu artinya Pak Sumail masih cek ke laboratorium karena ada kemungkinan prostat. Jadi untuk mencegah penyakit prostat kita harus makan buah naga. Ibu-ibu buat awet muda makan buah naga. Makan buah apa? Naga. Ibu-ibu mau langsing makan buah naga. Ya, ini kita harus promosiin, pemerintah harus bantu supaya petaninya juga meningkat. Nah, sekarang kita bicara mengenai 17 April. Ibu-ibu tahu 17 April tinggal 55 hari lagi. Siap nggak berjuang? Siap nggak memenangkan? Pilih nomor berapa, Bu? Sebelah sini, Bu. Tangannya diangkat, pilih nomor berapa, Bu? Depan sini, pilih nomor berapa? Pak Hasim, pilih nomor berapa? Sebelah kiri, Bu Wina, nomor berapa? Ya, saya ingatkan, 55 hari kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja cerdas. Bagaimana kerja cerdasnya? Yakinkan tetangga kita. Kemarin tadi saya lewat, ada beberapa rekan-rekan yang masih teriak-teriak, toko sebelah. Sampaikan, hey, kalau kita mau sejahtera ekonominya, Prabowo Sandi punya solusinya. Prabowo Sandi insya Allah amanah karena kita mengerti untuk perbaikan ekonomi. Kita tidak usah menjelekkan pemerintahan yang sekarang. Kita sayang sama saudara-saudara kita. Tapi sudah 4,5 tahun, sudah sejahtera atau belum petani? Sudah adil belum? Sudah makmur belum? Kalau belum makmur, sudah 4,5 tahun, yuk gantian. Kasih kepada insya Allah yang bisa menanamkan optimisme agar Indonesia bisa adil. Amin. Indonesia bisa makmur. Amin. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Ayo ajak kerabat, sahabat, tetangga, menangkan petani buah lokal. Insya Allah Indonesia menang. Indonesia adil makmur. Karena buah lokal nomor satu, betul? Kalau presiden nomor? Buah lokal nomor satu. Presiden nomor? Presiden? 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 Prabowo Sandi? Prabowo Sandi? Prabowo Sandi? Petani buah naga? Makmur. Petani buah naga? Petani buah naga? Bumi Ayu Banyuwangi? Sejahtera. Bumi Ayu Banyuwangi. Mama. Mama. Bahagia. Mama. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Anak muda. Petani buah naga. Ya adil makmur. Terima kasih. Mari semua sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal. Ni'mal maula. Haula illa billahil aliyyil adzim. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih semua sudah berkumpul di sini. Saya pengen lihat dengan kepala sendiri bagaimana kita memetik buah naga, dan saya ingin mendengar juga ada masukan dari para petani untuk insyaallah Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan. Amin. Terima kasih. Syukran jazilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Warido walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.